Halo, selamat malam semuanya. Gimana suaranya bisa terdengar? Jelas atau putus-putus? Halo Mbak Umi, Mbak Sintia, Mas Agus. Alhamdulillah ya, kalau bisa terdengar jelas. Nah, kemarin kita belajar yaitu sampai dengan pertidaksamaan. Nah, kemarin kalau pertidaksamaan apabila dibagi atau dikali dengan bilangan negatif maka tandanya berubah, tapi kalau dijumlahkan atau dibagi dengan bilangan nilainya tetap di situ. Nah, itu untuk pengantar kita. Nah, semoga untuk pembelajaran pada malam ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun, dapat dipengerti, dapat dimahami. Ya, sebelumnya kita buka, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita ceritakan dan apa yang kita harapkan dapat segera terlaksana atau diberikan ijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa, itu ya. Berdoa mulai. Nah, kemarin kita sudah belajar yaitu tentang pertidaksamaan yang dibagi dengan bilangan positif atau bilangan negatif. Sekarang yaitu pertidaksamaan dalam bentuk pecahan. Kita akan belajar dulu yaitu tentang pertidaksamaan dalam bentuk pecahan. Nah, di sini karena bentuk pecahan pasti ada pembilang, ada penyebut. Nah, yang pertama untuk medianya bisa di lihat ya, untuk medianya apakah kurang besar atau terlalu kecil? Gimana medianya bisa dinikmati, bisa terlihat dengan jelas? Untuk pertidaksamaan dalam bentuk pecahan yaitu bentuk umumnya adalah AX plus B per PX plus Q lebih dari 0 atau AX plus B per PX plus Q lebih dari sama dengan 0 dan sebagainya seperti minggu kemarin ya. Nah, ini. Nah, contohnya di sini tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus 7 per x min 1 kurang dari 1. Ini yang kita terangkan kemarin belum sampai selesai ya. Nah, ini. Apakah ada yang sudah mencoba soal ini? Ada yang sudah mencoba soal ini? Nah, caranya sama, yaitu ada 2x plus 7 per x min 1. Ya. Ada 2x plus 7. Ya, maaf.
Sebentar ini ya. Kurang dari 1 seperti ini ya tadi. Soalnya 2x plus 7 per x min 1 kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini coba Mbak Alma digeser-geser untuk layarnya ya, biar ketemu. Nah, kalau untuk seperti ini, nah kita tahu penyelesaiannya di sini ya. Penyelesaiannya ya. Gimana penyelesaiannya? Nah, kita ubah dulu bentuknya, yaitu kita ubah menjadi 2x plus 7. Kita ubah dulu jadi 2x plus 7 kurang dari sama dengan min 1 ya. Ini dulu yang asalnya di sini positif, pindah ke depannya sadar ya, min 1 kurang dari sama dengan 0 per x min 1. Nah, kalau sudah sampai sini, nah, kita bisa ubah lagi menjadi kedua ruas kita kalikan dengan x min 1 atau dikalikan dengan penyebutnya. Nah, berarti kita bisa kalikan semua menjadi 2x plus 7 min penyebutnya berapa di situ, x min 1 kurang dari sama dengan 0 per x min 1. Nah, di sini ada 2x. Nah, ini kita kalikan dulu. X kan 1 kali x jadi min x ya. Nah, ada 2x plus 7 ini tetap. X min x kali x jadi min x. Min kali min jadi plus 1 kurang dari sama dengan 0. Gini aja. Bisa dipahami sampai sini? Ini belum selesai ya, masih ada lanjutannya sedikit. Gimana, bisa dipahami sampai sini? Kalau sudah sampai sini, bagaimana terlanjutannya? Ini masih per ya. Nah, ini masih per x min 1. Maaf kalau belum tulis. Ini masih
per x min 1. Nah, jangan dipisah, dikelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, suku-suku yang sejenis itu yang mana? Yang x. Nah, x ini dan x ini sudah sejenis karena apa? Hurufnya sama, pangkatnya juga sama. Nah, maka di sini kita bisa 2x dikurangi x berapa? Tinggal x. 7 ditambah 1 sama dengan plus 8. Kalau sudah sampai sini, ini adalah ada kurang dari 0 tetap. Terus per x min 1. Nah, maka hasilnya sama dengan, kalau sudah sampai sini, maka kita bisa ubah menjadi x sama dengan atau x kurang dari, boleh untuk memasukkan menjadi x kurang dari sama dengan yang asalnya positif pindah ke sini jadi nen 8, atau x sama dengan 1. Bisa dipahami sampai sini? Ini dari ini, ya. Tidak usah diganti karena ini tidak dibagi dengan bilangan negatif. Ini asalnya dari 2x plus min x. Min x dari mana? Dari sini. Kan yang sama adalah 2x dan min x. Ya, yang sama kan 2x dan min x. Nah, ini terus yang satunya adalah ditambah dengan 7 plus 1. Ini dari sini. Dari sini hasilnya, maka ketemu 2x dikurangi x kan? X ya. 2x dikurangi x, x. 7 tambah 1 sama dengan 8. Oh ya. Kok x sama dengan 1 dari mana, Pak? Nah, x-nya yang 1 dari penyebutnya ini. Ya. Ini kan x sama dengan min 1. Karena x sama dengan min 1 kita ubah dalam pembuatan 0, maka kita bisa ubah menjadi yang asalnya negatif, kita bisa ubah menjadi positif. Yang asalnya kan seperti ini. X kurang dari 0, x min 1 kurang dari 0. Kan semuanya ini berubah tanda pindah dari kandang apa kemarin? Bebek ke kandang ayam. Makanya yang aslinya positif jadi negatif, yang aslinya negatif jadi positif.
Waalaikumsalam semuanya ya. Selamat bergabung. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Boleh. Boleh. Yang sama untuk kurang dari satu atau yang beda? Yang sama ya aja biar yang mudah-mudah. Oke. Ya, sebentar ini. Iya, Mas Agus, kemarin minggu depan sudah saya terangkan bahwa ada kandang ayam dan kandang bebek. Kalau kandang ayam pindah ke kandang bebek, yang aslinya positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Satunya dari ini, Mbak Umi, yaitu dari penyebutnya ini. Kan 8 plus X kurang dari 0 per X minus 1. Berarti satunya itu dari penyebutnya. Ada dua penyelesaian, yaitu X kurang dari sama dengan 8 atau X kurang dari 1. Dah ya, ganti ke soalnya lagi ya. Nah, contohnya seperti ini lagi. 3x plus 4 lebih dari 1 per x plus 2. 3x plus 4 per x plus 2 lebih dari 1. Maka kita bisa membuat penyelesaian. Misalnya gimana? Sama caranya, yaitu kita ubah jadi 3x plus 4. Nah, ini yang satunya 1, ini misalkan ini dia nggak sama, ini min 1 ya. Asalnya min, di sini kita ubah menjadi plus 1. Seperti ini. Terus tandanya adalah lebih dari 0. Ubah seperti ini dulu. Sama ini kita per. Nah. Terus di sini ada x plus 2. Nah, maka setelah ini kita yang satunya kita kalikan dengan 2x ini. Ya, menjadi yang ini tetap karena ini kalikan ini akan habis, dihabis, dicoret. Nah, maka di sini kita bisa ubah menjadi 3x plus 4 ditambah 1 kali x plus 2 seperti ini.
per x plus 2. Ini tetap lebih dari 0. Ini tidak ada pernya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, gimana? Nah, kita kalikan dulu yang ini satu kali ini kan sama saja. Ini tinggal kita kelompok saja ada 3x plus 4 plus x plus 2. Terus ini lebih dari 0. Per x plus 2. Nah, kalau sudah kita kelompokkan 3x, berarti yang ada ini kita kelompokkan jadi 3x plus x. Ini kita kurung dulu. Ditambah 4 plus 2. Ini kita per dulu. X plus 2. Di ini. Nah, maka kita bisa peroleh berapa di situ? Kita bisa peroleh 3x plus x berapa? 4x ditambah n tambah 6 per per x plus 2 plus 2. Nah, kalau sudah sampai sini kita bisa ini tidak bisa naik dulu ya. Nah, kalau sudah sampai sini maka kita bisa gunakan, jadi kita ubah menjadi x sama dengan berapa? Min 6. Nah, maka kita peroleh menjadi 4x sama dengan min 6 ya, ini ya, maaf ya. 4x sama dengan min 6. Ya, betul, 4x sama dengan min 6. Terus kita ubah menjadi x sama dengan atau tandanya itu lebih dari min 6 per 4. Nah, ini untuk yang x satunya. Terus x yang duanya kita peroleh jadi x sama dengan min 2. Ini atau x sama dengan min 2. Bisa dipahami sampai sini? Yang lainnya gimana? Ada pertanyaan sampai sini?
Intinya, untuk penyelesaian persamaan kuadrat seperti ini, tinggal dikalikan dengan penyebutnya saja. Ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Bisa lanjut ya ini ya. Bisa lanjut atau masih ada pertanyaan lagi? Gimana? Bisa dilanjutkan? Oke, kalau belum paham, tak kasih contoh satu lagi. Ya. Kasih contoh lagi ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada pertanyaannya adalah 2x plus 1 lebih dari 3 per x min 2. Nah, seperti ini. Berarti ada 2x plus 1. Iya Mas Ari, kenapa jadi negatif? Karena tadi gimana yang masih ingat minggu kemarin apa? Pindah ruas atau yang asalnya 6x sama dengan 0, 0-nya kita ganti 6, maka melewati tanda sama dengan, maka yang aslinya positif jadi negatif, yang negatif jadi positif gitu. Oke, nanti saya terangkan lagi untuk yang 6-nya. Nanti ini juga ketemu seperti itu. Udah, sampai sini. Coba perhatikan sampai sini. Ya, Mbak Tari, ya, selamat bergabung. Nah, kalau sudah sampai sini, ini kita ubah dulu menjadi 2x diubah dulu, jadi ini penyelesaiannya atau jawab. Nah, kita ubah dulu menjadi 2x plus 1. Kan ini tandanya lebih dari 3-nya ini positif. Nah, kalau tandanya positif, maka di sini berubah menjadi negatif. Negatif 3 lebih dari 0. Nah, ini kita per dulu. Ini kita buat seperti ini dulu. Per x min 2. Nah, kok ini kok bisa ketemu min 3 dari mana, Pak? Nah, agar min 3 ini hilang, maka agar 3 ini hilang, maka kita harus kurangi dengan angka berapa? Kurangi dengan min 3. Maka kalau pindah ke sini, semuanya harus dikurangi min 3, gitu.
Berarti ada 2x plus 1 min 3 lebih dari 0 sampai sini. Nah, kalau sudah sampai sini, kita bisa lanjut lagi. Nah, menjadi 2x plus 1 min 3 kali penyebutnya berapa? X min 2. Penyebutnya itu yang bawah itu ya. Nah, ini sama-sama ya, sama-sama kita per dengan, kalau mau boleh sama-sama pernya penyebutnya ya adalah berapa? X min 2. Bentar. Sama-sama sama dengan X min 2. Kalau ini jika maka ini juga ketemu X min 2. Ini. Bisa dipahami sampai sini. X min 2 nya ini adalah penyebutnya. Sama ya ini. Ini X min 2, ini X min 2. Kalau sudah sampai sini berarti kita bisa, ini nggak usah dikalikan karena ini kan tetap menjadi 2X. Ini tetap yang ngadepan tetap, jadi 2X plus 1 dikurangi min 3 kali x berapa? Min 3x, kan seperti itu. Ya, betul. Terus min 3 kali 2 berapa? Ini min 2 ya. Maaf, ini kurang negatif. Berarti min 3 kali 2 berapa? 6, betul. Kalau 6 berarti positif 6. Nah, kalau sudah sampai sini, ini kita hilangkan aja biar yang nggak bingung. Kata ada X min 2, tetap penyebutnya adalah X min 2. Oke, sampai sini. Kalau sudah sampai sini, berarti kita kelompokkan yang sama. Kelompokkan yang sama adalah 2x dikurangi 3x, kan seperti ini. Ya, 2x dikurangi 3x ditambah 1 plus 6. Per X min 2 ya. Nah, kalau sudah sampai sini menjadi 2X dikurangi 3X berapa? Kan min X ya. Nah, min X plus 1 tambah 6 berarti X plus 2, X plus 7. Nah, ini kita langsung lebih dari 0. Tandanya sih lebih dari 0. Nah, maka yang bawahnya kalau sudah ketemu, maka bawahnya adalah X min 2 lebih dari 0. Nah, sudah dipahami sampai sini? Mas Aris, bisa dipahami sampai sini? Ayo sampai sini coba dipahami dulu.
Nah, kalau sudah paham di sini, maka kita peroleh di sini ya, agar nilai 7 ini hilang, maka kita harus kurangi itu 7. Kan ada min x plus 7, biar 7-nya kan dikurangi min 7 lebih dari 0 dikurangi 7. Ini asal-usulnya. Jadinya min x lebih dari min 0 dikurangi 7 kan min 7. Seperti ini. Nah, daripada terlalu lama buatnya, ini langsung dibuat ini kan langsung bisa. Nggak usah. Nah, kita singkat saja. Nah, berarti ini singkat saja, yang aslinya positif kita pindah ke sini jadi negatif. Nah, karena di sini x-nya negatif, maka akan dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah menjadi x lebih dari 7. Ya, yang asalnya lebih dari menjadi x kurang dari, karena x-nya yang depan itu bernilai negatif. Artinya apa? Bilangan itu dibagi dengan bilangan negatif, karena min x artinya 1, min 7 dibagi min 1 kan jadinya 7. Berarti itu menjadi bilangan positif. Nah, ini untuk yang satunya, berarti yang x 2-nya jadi x lebih dari 2. Bisa dipahami sampai sini? Yang pertama, x-nya kurang dari 7. Yang kedua, x-nya lebih dari 2. Bisa dipahami sampai sini? Kayaknya soal-soal seperti ini yang sering keluar dalam UN. Nah, biasanya seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan? Sampai sini? Kenapa 7-nya nggak dibagi dengan min 2? Nah, karena di sini kita menyelesaikan persamaan, pertidaksamaan linier. Di sini kita tidak bisa membagikan dengan 7 dibagi 2. Karena apa? Kita masih mencari nilai x. Nah, nilai x-nya belum diketahui. Maka kita tidak boleh membagikan langsung 7 dibagi 2. Kita harus cari dulu x-nya, x atas dan x bawah gitu. Angka x-nya itu bisa bernilai 7 atau x-nya itu lebih dari 2. Itu untuk membatasi hari himpunan penyelesaiannya. Berarti x-nya yang pertama kurang dari 7, berarti 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, min 1. Tidak boleh, karena ini adalah yang batas yang bawahnya adalah x lebih dari 2. Berarti harus, berarti yang bawahnya 3, 4, 5, 6 gitu, Mas Edo. Untuk membatasi daerah atau himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Makanya 7 tidak bisa dibagi dengan min 2. Bisa dipahami, Mas Edo? Artinya di sini artinya di sini kan x-nya lebih dari x lebih dari 2. Berarti angka-angka yang lebih dari 2 itu yang adalah himpunan, misalnya berarti angkanya berapa? Himpunannya angka berapa? Berarti ada angka 3, 4, 5, dan 6. Karena x-nya yang kedua adalah
kurang dari itu 7. Kalau ada sama dengannya, ikut 7-nya ikut, 2-nya ikut. Karena tidak ada tanda sama dengannya, hanya lebih dari dan kurang dari, maka 2 dan 7-nya tidak diikutkan gitu. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, kalau sudah kita lanjut ke bentuk pecahan yang lainnya. Siap ya? Ini lebih mudah. Caranya sama seperti ini. Nah, bentuk yang kedua yaitu bentuknya adalah seperti ini. 4 per X min 5 kurang dari sama dengan 5 per X plus 5. Caranya sama, tinggal dikalikan silang ini. Lebih mudah aslinya. Udah, di sini tinggal, nah, ini kita tinggal langsung kalikan silang aja. Kita langsung kalikan silang aja, ya. Kita kalikan silang menjadi gini. 4 kali X plus 5 kurang dari sama dengan 5 kali X min 5. Nya masih tetap yaitu X min 5 ini X plus 2, maaf sebentar, karena penyebutnya ini kan tidak sama. Nanti kita kalikan X min 5 kali X plus 5. Kita kalikan ya.
Nah, nanti bentar. Gimana sampai sini bisa dipahami? Berarti dikalikan silang ya. 4 dikalikan x min 5 plus 5, 5 dikalikan x min 5. Tinggal dikalikan silang saja. Oke, kalau sudah bisa, tinggal kita kalikan saja di sini. Tinggal dikalikan menjadi 5 kali x, 4 kali x ini ya. 4 kali x sama dengan 4x. 4 kali 5 sama dengan 20. Kurang dari... Kurang dari berapa? Kurang dari 5 kali X jadi 5, 5X. 5 kali min 5 sama dengan min 25. Ini jadi 25 per ini. Per masih tetap x min 5 kali x plus 5. Udah sampai sini. Bisa dipahami, dimengerti sampai sini. Lanjut.
Nah, kalau sudah kita bisa ungkap di sini menjadi, nah, ya, ini kita kelompokkan dulu menjadi 4x plus 20. Nah, ini 5x ke sini menjadi min 5x negatif ya. Negatif 5x plus 25. Masih pernya tetap x min 5. Nah, ini. Nanti kita bisa peroleh, kita kalau sudah sampai sini kita kelompokkan dulu. 4x dikurangi 5x jadi min x. Min x terus 20 ditambah 25 berapa? 45 plus 45 per 4. Jadi tidak apa-apa ya, ini ngetiknya agak susah. Masih menjadi x min 5 plus 5 seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa mencari nilai x-nya. Berarti x-nya berapa? Ada min x sama dengan plus 45 ya. 45 kurang dari sama dengan 0. Maka kita bisa cari x satunya adalah negatif x kurang dari 45 kurang dari 45. Maka kita bisa peroleh, karena di sini x-nya negatif maka tandanya berubah, x lebih dari 45 negatif, karena ini positif indeksnya jadi negatif ya, negatif 45. Nah, ini kita peroleh di sini x satunya, x 2 nya kita ambil dari salah satu ini, x min 5 atau x plus 5 boleh. Maka x 2 nya sama dengan kabel x min 5 maka kurang dari sama dengan 0 ya, kurang dari 0 maka x-nya sama dengan x, nah, kurang dari 5. Gini. Kalau x kita ambil yang x yang ketiga adalah x plus 5 maka x kurang dari 5. Jadi ini ada tiga,
3x gitu. Bisa dimengerti ya sampai sini ya. Sudah bisa dipahami. Maka selanjutnya kita lanjut yang mudah-mudah dulu. Ini sudah kita masuk ke persamaan linier satu variabel. Nah, untuk persamaan linier di sini satu variabel yaitu adalah persamaan atau kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Ini lebih mudah, sama seperti pertidaksamaan tapi lebih mudah. Nah, ini misalkan ada 4x plus 8 sama dengan 0. Maka untuk persamaannya ini mudah. Nah, untuk persamaan misalkan ada 4. Ya, sebentar. Misalkan ada 4 plus 4x plus 8. Plus 8 sama dengan 0. Ini tidak ada tanda yang berubah. Untuk jawab untuk pengelasannya di sini mudah. Jadi ada 4x ya, 48 ya. 4x sama dengan min 8. Pindah ruas ini ya. Ini kandang bebek, ini kandang ayam. 8-nya di kandang bebek pindah ke kandang ayam, maka hasilnya adalah negatif 8. Maka kita bisa peroleh di sini x sama dengan min 8 dibagi 4. Berapa hasilnya? X sama dengan, ini yang mudah aja, x sama dengan min 2. Betul Mbak Umi, Mbak Tari. Nah, ini mudah kan? X sama dengan min 2. Udah bisa berarti ini. Nah, lagi ini contohnya. Bentuknya seperti ini. 5x plus 10 sama dengan 25. Misalkan ada 5x plus 10 sama dengan 25. Nah, kita bisa menjawab sama. Berarti kita peroleh jadi 5x sama dengan kandang ayam, ini kandang bebek pindah ke kandang ayam jadi negatif 10. Ini maaf, ini 25 ya, bukan 23. Maka kita bisa peroleh berapa hasilnya? Maka kita bisa peroleh 5x sama dengan 15. Maka x sama dengan 15 dibagi 5, x sama dengan 3. Nah, ini mudah kan untuk yang ini? Bisa dimengerti ya sampai sini ya. Oke, contoh yang kedua. Nah, ini bentuknya yang berbeda-beda karena saya ingin membedakan bentuknya. Misalkan ada 2x plus 4 sama dengan 5x min 7. Tidak apa-apa Mbak Anifah.
Ini min 7 ya, min 7. Maka penyelesaiannya bagaimana? Maka kita bisa peroleh, kita kelompokkan aja, dikelompokkan aja, jadi 2x yang asalnya min jadi plus. Nah, asalnya min plus jadi min, jadi x min 5x. Nah, ini karena 5-nya ini positif, maka di sini menjadi negatif 5x sama dengan min 7. Karena yang di kandang bebek tetap ditulis dulu kandang bebek, berarti min 7 min 4. Nah, di sini menjadi 2x min 5x berapa? 3x min 3x. Min 3x sama dengan min 7 min 4 min 11. Nah, maka hasilnya x sama dengan min 11 per min 3, karena min dibagi min hasilnya positif, jadi x sama dengan 11 per 3. Mudah ya sampai sini ya, masih mudah. Ini memang mudah untuk persamaannya karena kita tidak melihat untuk perubahan tanda atau yang lainnya. Iya, karena apa? Min 7, min 4 berapa? Karena min 7, min 4 berapa hasilnya? Kan min 11. Nah, 3x min 3x sama dengan min 11. Maka x sama dengan, nah, dibagi 3 semua. Asalnya dari, asal muasalnya itu seperti ini. Ya, asal muasalnya itu kan ada misalkan ini. Asal muasalnya 2x plus 4 sama dengan 5x min 7. Nah, di sini kita mau menghilangkan mana dulu? 2x atau 4 atau 5x atau min 7? Terserah mau yang dihilangkan yang mana. Misalkan kita mau menghilangkan yang 4, maka kedua ruas harus dikurangi, karena plus pasti untuk menghilangkan dikurangi negatif 4. Jadi akan ada 2x plus 4 dikurangi 4 sama dengan, kalau ruas kanan kandang ayam dikurangi, ya boleh Mas Edo diperkecil, itu akan ketemu 3 2 per 3 ya, maka ada 5x min 7 min 4 seperti ini. Ya, maka di sini kalau sudah sampai sini menjadi ke 2x min 4 kan 0, jadi sama dengan 5x plus min 11. Nah, agar ini ketemu, nah, kan masih belum ngumpul kan 5x dan 2x. Nah, mau yang hilangkan mana? 2x atau 5x? Nah, kalau yang dihilangkan, kalau sudah dihilangkan yang sini, maka kita bisa menghilangkan 5x yang sebelah sini. Maka kedua ruas harus dikurangi dengan 5x. Nah, maka ketemu 2x dikurangi 5x sama dengan min 11, 5
5x ya, 5x min 5x min 11. Maka akan ketemu di sini min 5x sama min 3x sama dengan 0 min 11. Nah, kalau sudah seperti ini, x sama dengan min 11 dibagi min 3, maka diperoleh sama dengan x sama dengan 11 per 3. Nah, kalau mau diperkecil menjadi x sama dengan 3 2 per 3. Ini kalau mau diperkecil. Nah. Oke ya, bisa dimengerti ya sampai sini. Ya, itu adalah yang mengejar menemani kalian semua itu biar tahu suasana di tokeknya itu gimana. Oke, nah kalau bentuknya ini sudah asal mulanya seperti ini. Tapi kalau seperti ini kan terlalu panjang ya. Kalau ini kan tinggal kita kelompokkan yang asalnya negatif jadi positif, positif jadi negatif, itu aja. Nah, sekarang kalau sudah, kalau bentuknya seperti ini bagaimana? Kalau bentuknya adalah 2x plus 3 per 5x min 2 sama dengan 3x plus 4 per 5x min 2, misalkan seperti ini. Biasanya ganti biar lebih jelas penulisannya ya. Sama dengan 5x plus 2. Ini biar lebih jelas per-pernya. Per berapa? Misalkan ada per x min 3 x min 3, terus ini pernya adalah misalkan 2x min 4. Nah, caranya gimana ini? Sama seperti tadi, seperti dalam pertidaksamaan tadi, sama. Nah, kita bisa menjawab di sini, kita kalikan silang saja menjadi 2x plus 3 kali 2x min 4 sama dengan 5x plus 2 kali, maaf ini belum ada kurungnya ya, kali x min 3.
Udah sampai sini. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa langsung kita kalikan. Nah, jadi 2x kali 2x sama dengan 4x kuadrat, kan? 4x kuadrat. Terus 2x kali min 4 menjadi min 8x. Udah. Terus ada 3 kali 2x sama dengan plus 6x. Terus 3 kali min 4 sama dengan min 12 sama dengan 5x kali x. Berarti ada 5x kuadrat. 5x kali min 3 berarti min 15x. Terus ada lagi 2 kali x sama dengan plus 2x. 2 kali min 3 sama dengan min 6. Nah, ini sudah sampai sini. Bisa dimengerti. Nah, kita peroleh menjadi 4x kuadrat min 8x ditambah 6x sama dengan min 2x. Min, karena ini enggak ada yang sama, maka min 12 sama dengan 5x kuadrat. Min 15 dikurangi 2 berarti min 13x. Min 6. Sudah sampai sini. Nah, kalau sudah sampai sini kita kelompokkan yang sama aja, ada 4x kuadrat dikurangi 5x kuadrat terus ada min 2x Nah, di sini min 2x, di sini min 13, berarti plus 13x sama dengan 6. Min 6 plus 12. Nah, maka kita bisa peroleh di sini min x kuadrat, karena min 4 dikurangi 5 kan min x kuadrat, min 2x ditambah 13 berarti plus 11x karena positif sama dengan 6. Nah, ini. Jadi persamaannya sama dengan x. Kalau sudah sampai sini kita tulis min x kuadrat plus 11x min 6 sama dengan 0. Ini persamaannya menjadi seperti itu. Di x kuadrat plus 11x min 6 sama dengan 0. Udah, ada pertanyaan sampai sini?
Bisa dipahami sampai sini? Kalau bentuknya seperti ini gimana? Nah, ini udah kita hapus dulu. Kalau bentuknya seperti ini, misalkan ada 3 kali x plus 2 sama dengan 3 atau 2 kali 3x min plus 4. Nah, kalau bentuknya seperti ini bagaimana? Gimana Mbak Tari? Oke Mbak Mas Anton nanti ya. Jadi di sini bentuknya bagaimana? Kita kalikan dulu 3 kali x berapa? 3 kali x, 3x. Terus baru 3 kali 2 sama dengan plus n, plus 6. Jadi dikalikan saja tuh, 3 kali x baru 3 kali 2. Baru kita masuk sama ini 2 kali 3x berapa? 6x. Terus 3 kali 4 sama dengan plus 8. Seperti ini. Nah, maka kalau sudah seperti ini, kita kelompokkan saja. Jadi 3x, kalau mau, boleh 3x min 6x sama dengan 8 dikurangi n6. Gini aja. Nah, kalau sudah berarti min 3x sama dengan min 2. Ya kan? Jadi, x sama dengan x sama dengan 2 per min 3. Gini hasilnya. Jadi, 2 sama dengan 2 per min 3. Nah, ini mudah kan? Nah, bentuknya kalau seperti ini bagaimana? Banyak sekali bentuknya ya. Bentuknya misalkan 1 per 3x sama dengan plus 2 sama dengan 4. Gimana? Coba hasilnya berapa? Nah, kalau ada bentuk pecahan 1 per 3, maka kedua ruas harus pertama kita harus merasionalkan penyebutnya dulu. Penyebutnya berapa? 3. Maka kedua ruas yang mana tetap negatif? Tidak. Kalau pindah ruas yang hanya positif jadi negatif. Ini kan 6. Ini ya masih plus 6 kan. Ini plus 6 pindah ke sini kan jadinya negatif 6. Yang ini 6x pindah ke depan jadi 6 min 6x. Dua per min 3
itu tetap karena itu mencari nilai x. Kalau mencari nilai x itu dibagi, tidak pindah ruas. 2 per min 3x. Nah, kalau bentuknya pecahan seperti ini, ya, perhatikan. Ini harus kita rasionalkan dulu bentuk penyebutnya. Maka kita kedua ruas harus kita kalikan 3 semua. Berarti ini ada 3 kali 1 per 3 ditambah 2, 2 ya, sama dengan 3, 4 kali 3, 4 kali 3. Nah, 3 kali 1 per 3 berapa? Ini masih ada x-nya ya. Tiga kali sepertiga berapa? Ya, betul. 1. Nah, maka kita bisa peroleh menjadi tinggal dicoret aja x karena 1x. Nah, 3 kali 2 jadi plus n plus 6 sama dengan 12 seperti ini. Maka kita peroleh x plus 6 sama dengan 12. Jadi x sama dengan 12 dikurangi 6. Jadi x sama dengan 6. Gini aja, udah selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan ditanyakan. Tiga kali satu per tiga, Mas. Ya, tiga kali satu per tiga itu caranya seperti ini. Kan, tiga kali satu berapa? Tiga per tiga. Tiga per tiga itu berapa? 3 per 3 sama dengan 1. Nah, makanya ini. Kan 3 per 3 X atau 1X. Maka tinggal X saja. Bisa dimengerti sampai sini? Contoh satu lagi ya. Ya. Oke. Dua per empat x sama dengan 6. Maka kita merasionalkan dulu penyebutnya 4. Maka kedua ruas harus kita bagi dengan 4 atau dikalikan dengan 4. Ya,
Berarti kita bisa menjawab, kita kedua ruas kita kalikan dengan 4, karena penyambungnya 4, jadi 4 kali 2 per 4x dikurangi domain 2 kali 4 sama dengan 6 kali 4. Nah, 2 kali 4 kali 2 per 4 berapa? Kan 8 per 4. 8 per 4 berapa? 2x. Nah, min 2 kali 4 berapa? Min 8 sama dengan, ya betul, 2x. Min 8 sama dengan 6 kali 4 berapa? 24. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa ubah jadi 2x sama dengan 24 ditambah 8. Berarti ada 2x sama dengan 32. Jadi kita bisa peroleh x sama dengan 32 dibagi 2. Nah, 2-nya dari mana? Dari 2x. Nah, sama dengan x sama dengan 16. Betul, Mas Agus. X sama dengan 16. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Coba kalau paham latihan sedikit. Nah, hasilnya berapa nanti? Coba buat latihan. Udah, 3 aja coba. Coba buat latihan. Ini 3 aja. Sepertiga x min 12 sama dengan min 3. Terus ada 7 min 2x sama dengan 3 min 3x. Yang c 2 kali 3x min 4 sama dengan 3 kali 2x min 1.
Ya, caranya sama. X-nya sama dengan yang A, Mas Anton jawabnya X sama dengan 45. Mbak Umi menjawab A, X-nya sama dengan 33. Mas Agus 45. Berapa? 12 kali min 3 berapa? 3 jawabnya X sama dengan min 37. Betul, 36 ya. Min 36. Nah, sekarang sama dengan min 3 kali 3 berapa? Min 9. Nah, di sini kita bisa menjawab seperti ini. Nah, berarti kan ada dikalikan 3. Berarti ada X min 36, 36 ya maaf, 36 sama dengan min 9. Nah, maka kita peroleh ini min 36 kok, minnya nggak ikut ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa peroleh X sama dengan min 9 plus 36. Karena di sini negatif pindah ke sini jadinya positif. Maka X sama dengan berapa? X sama dengan berapa? X sama dengan 36 dikurangi 9. Ya, X sama dengan 27. Betul. Yuk, yang B. Yuk, yang B sekarang. Coba yang B. Yang B ini tinggal dikelompokkan saja. Langsung ketemu. Mbak Omi menjawab min X sama dengan 4. Ini yang lainnya.
Mbak Umi ini menjawab X sama dengan min X sama dengan 4. Mas Anton menjawab min X sama dengan min 4. Boleh, Mbak Sari mendapat X sama dengan min 4. Nah, beda-beda semua, bagus ini. Mas Ari menjawab X sama dengan min 4. Nah, Mbak Tari jawabnya hahaha, ini gimana ini? Nah, kita bisa kelompokkan dulu mau ke atas atau berapa. Jadi kita bisa kelompokkan min 2x, misalkan min 2x ditambah 4, ditambah 4 ditambah 3x sama dengan 3 dikurangi 7. Gini aja biar mudah. Min 2 dikurangi 3x berapa? X ya. Karena 3 dikurangi 2 kan sama dengan 1. Nah, jadi 3 dikurangi min 7 sama dengan min 4. Jadi X sama dengan min 4 jawabannya ya. X sama dengan min 4. Kalau jawabnya seperti ini boleh tidak? Boleh. Misalkan ada 7 dikurangi 3 sama dengan ya sama dengan berapa? Min 3x ditambah 2x. Ini juga boleh. Bentuknya seperti ini. Berarti ada 4 4 sama dengan min x. Nah, karena di sini min x maka kan dibagi 1. Maka min 4 sama dengan sama hasilnya. Min 4 sama dengan x. Hasilnya sama. Jadi jawabannya adalah min x sama dengan min 4. Yuk yang C. Yang C. Mbak Sari sudah betul ya. Ya. Tepuk tangan yang betul. Nah. Ayo yang C. Yang C ini harus dikalikan terlebih dahulu. Dua kali 3x terus 2 kali min 4 sama dengan 3 kali 2x 3 kali min 1 hasilnya ketemu. Ayo untuk minggu depan kita sudah belajar trigonometri. Sudah ganti bab lagi. Mbak Tari jawabnya X sama dengan 11 per min 2. Yang lainnya?
X sama dengan 2, Mas Anton. Ayo. Oh, X sama dengan 5. Gimana? Mbak Lucy, Mbak Cynthia, Mas Aril, Mbak Aisyah? X sama dengan 5. Udah, kita cocokkan di sini. Jadi ada 6x ya, karena 2 kali 3 jadi 6x main 8 sama dengan 6x main 3. Nah, ini 0 ketemunya nanti ya. Karena ini 6x dikurangi 6x sama dengan 0. 6x dikurangi 6x sama dengan min 3 ditambah 8. Jadi ini ketemunya 0 sama dengan, karena ini 0 sama dengan 6x dikali 6x kan 0 sama dengan 5 ya. Ya, berarti x-nya atau 0 sama dengan 5, karena itu hilang ya. 6x dikurangi 6x sama dengan 5, tapi intinya itu sudah pada betul ya, x sama dengan 5. Nah, betul. Karena ini salah soal aja, karena ini ketemunya 6x. Mungkin kalau di sini ketemunya 5, itu bisa dicari. Betul semuanya. Caranya seperti itu. Nah, yang D gimana ini? Ayo, yang D ini gimana penyelesaiannya? Sama ya. Caranya kita tinggal kalikan 2 kali x min 9 sama dengan 9 kali x plus 12. Nah, udah sampai sini, terus tinggal dikalikan. Jadi ada 2x min 18 sama dengan 9x plus 100 berapa? 108. 108. Iya kan? 9 kali 12 berapa? 108 kan bukan? Nah, kalau sudah sampai sini, nah pasti bisa. Pasti bisa sampai sini. Berarti ada 2x dikurangi 9x sama dengan 108 ditambah 18. Ya. Temu berapa? Min 7x. Nah, ini nggak bisa turun ya. Min 7x. Ini tidak bisa turun nih, maaf. Min 7x sama dengan, sebentar, masih loading ya.
7x sama dengan, seratus delapan ditambah 18 berapa? 126. Nah, maka kita peroleh di sini x sama dengan 1, 2 tak hapus ya, biar nanti bisa ke atas. Nah, nggak mau ke atas. Nah, maka kita peroleh di sini x sama dengan x sama dengan 126 dibagi main 7, negatif 7. Nah, Mbak Cynthia, itu kan main 7, maka dibaginya main 7 sama dengan, karena ini bukan bidang ruas, kalau mencari x. Nah, maka di sini x sama dengan 8, negatif 18 gitu. Oke, udah bisa dimengerti ya sampai sini ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, betul, hasilnya adalah main 18. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Untuk minggu depan bisa dipelajari tentang Pythagoras, teorema Pythagoras. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, pertemuan malam ini cukup sekian dulu. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan atau diputar-putar lagi untuk rekamannya. Untuk malam ini pembelajaran cukup sekian dulu. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Semoga dengan pembelajaran ini bisa memberikan beberapa tambahan yang bermanfaat dan juga bisa memberikan wawasan, tetap diberikan semangat untuk belajar, kesuksesan, dan juga tidak lupa saya ucapkan selamat beristirahat semuanya, jaga kesehatan ya. Untuk malam ini cukup sekian. Apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik yang saya sengaja atau tidak ya. Untuk malam ini cukup sekian dulu. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.